Alright, good people. Kali ini ada Chef Norman yang akan membuat menu spesial yang patut Anda coba. Dan menu spesial kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk saksikan kembali Entertainment News jam 4:30 sore. Dan saksikan juga nanti ada Net 12. Akan ada Sarah Syahan jam 1 siang dengan bilang tamunya Raisa dan juga Pinkan. Bye-bye. Oh, Raisa. Thank you so much for watching. Have a great day. And bye-bye. Bye-bye. Selamat siang, good people. Hari ini saya akan membuat crepe saus orange. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ini dia. Pertama, saya akan campurkan tepung terigu. Kira setengah cup, kemudian ini ada telur, ini ada clarified butter atau butter yang sudah saya lelehkan, dan ini ada fresh milk, kemudian sedikit garam, dan ini ada gula pasir. Kita aduk rata. Tuangkan fresh milk-nya sedikit demi sedikit, langsung terlalu encer adonannya. Lalu kita beri sedikit orange juice, sedikit lemon zest, kasih minyak terlalu banyak, pannya udah anti lengket, langsung tuangkan, kemudian kita goyangkan, terus seperti ini kira-kira, nah, ini bulatannya sempurna, tidak terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal nanti pada saat dilipat itu bisa pecah. Kita tunggu sebentar sampai gelembung-gelembungnya habis. Ini kurang lebih seperti ini jadinya. Kita bikin lagi. Nah, sekarang saya akan membuat sausnya. Sausnya juga simple sekali. Saya hanya membutuhkan orange juice, kemudian gula, butter, orange zest, sedikit tepung sampai mengental. Sudah cukup, kita matikan. Sekarang saya mau plating. Ini dia crepe saus orange sudah siap. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk hidangan di rumah Anda. Good people, selamat mencoba.